Halo guys, kembali lagi dengan YouTube Arya Kurniawan. Ini dia. Oh ya guys, di sini aku juga mau nge-review produk terbaru dari Scarlett. Di hadapan aku sekarang sudah ada dua produk. Yang pertama ini ada Yordanian Sisal Shampoo. Yang kedua ini ada Yordanian Sisal Conditioner. Ini dua produk sampo dari Scarlett guys. Ini produk terbaru. Oh ya guys, untuk yang Yordanian Sisal Shampoo ini wanginya kayak magnolia gitulah. Baunya juga nggak terlalu menyengat, harum. Intinya mah kalem-kalem gitu. Menurut aku yang conditioner ini aromanya kayak evening primrose gitu leh. Enak banget, intinya harum. Ini wangi-wangi. Tahu gak sih guys, Scarlett itu menurut aku sendiri tuh wanginya tuh kalem tapi nggak terlalu menyengat. Langsung aku aplikasikan rambut aku sampai basah kejepes. Kebetulan sekarang lagi hujan, tapi nggak apa-apa, yang penting happy. Aku lempar-lempar sambil aku tuangin, aku kosok-kosok ke rambut aku. Jangan self-work sama rambut aku guys. Oh iya guys, ini tuh mengandung menyerap minyak berlebih pada kulit kepala, membantu mengatasi penumpukan kotoran yang melekat di kulit kepala, serta membantu membuka kutikel rambut sehingga perawatan selanjutnya akan menyerap dengan baik. Karena aku suka mainan, aku tiup busanya. Hau, banyak banget guys busanya guys. Kalau sudah aku bilas dengan air bersih. Karena saat ini lagi hujan, baju aku basah kuyuh tuh muka aku guys. Hahaha, rasain lah hujan. Selanjutnya aku pakai yang conditioner Yordanian Sisal dengan wangi evening primrose atau bunga sedap malam. Karena aku orangnya nggak sabaran, langsung aja aku buka, langsung aku tuangin ke tangan aku secukupnya saja. Langsung aku aplikasikan ke rambut aku. Saatnya itu mengontrol kadar minyak pada kulit kepala, bersihkan kulit kepala, mengurangi rambut rontok dan bercabang. Kalau sudah, langsung aja aku bilas sama air bersih. Aku rasa udah cukup, langsung aja aku ambil handuk, langsung aja aku handukin biar garing. Oke. Oke, sudah selesai ini, tinggal aku sisir. Karena ini yang aku rasakan ini rambut aku jadi lebih lemes, lebih enakan gitu, udah lebih segar juga, lebih wangi. Buat kakak-kakak di sini, buat kalian semua yang di sini, kalau kalian mau beli langsung aja cek link di description box. Di description box, guys. Hai guys. Hai guys, jadi di video kali ini mukbang rujak lotek. Lotek. Jadi di video kali ini aku enggak sering bikin video, guys. Sudah berapa bulan? 1 bulan. Jadi kali ini aku bikin videonya itu sama Bocil guys. Perkenalan dulu ya guys. Halo, nama saya Rahmadin. Halo guys, nama aku Ali Mustahik. Halo guys, nama saya Latiful Hasanuddin. Ya, berhubung udah saling kenal lah, saling kenal. Sebelum makan kita membaca doa dulu, berdoa mulai. Ya, aku mau ini. Anjir. Ini guys. Coba ya. Ini enak kali. Ini rasanya dari bumbu. Bumbunya itu pedas. Mangga guys. Mangga. Apa enggak? Dendong. Dendong. apa ya? Halo guys, aku mau makan nanas yang enak.
Aku mau makan ini ya. Kenduri. Aku makan bengkuang. Bengkuang main, bengkuang main. Nyemplung deh. Mana coba tuburi? Aku mau coba bengkuangnya, guys. Aku mau mencoba apa ya, guys? Guys, nanasnya tadi gede. Ini bengkuangnya. Nanas. Tuh. Wow. Tuh lihat, guys. Ini guys, nanas, guys. Aku mau makan pepaya. Ada asem-asemnya. Coba nanas ya, guys. Kita mencoba nanas, guys. Nanas. Pepaya. Mau makan nanas lagi, guys. Nanas ya, guys. Pedas banget, guys. Tapi cara aku nggak pedas. Kamu makan jambu ya, guys. Enggak, pepaya. Tuh. Aku mendimun. Wow. Mendimun belum nih. Ini aku timun, guys. Belum, guys. Ada timun di sini. Oh, itu. Ini timun. Aku mau lagi mana ya? Aku nanas. Aku nanas lagi ya, guys. Pecut. Kayak ada manisnya. Lombo lah. Ih, beneran. Pepaya lagi, guys. Halo, hai. Ini enak banget, guys. Manas. Gede banget ini. Minumnya. Enak banget, guys. Yes. Tukar bocilnya kepedesan. Mau minum dulu, yuk. Enggak. Lah. Kita makan nanas, guys. Oh, sih. Ini kak sambelan nih, kak. Wow. Ngatangi. Wow. Ini apa? Ini guys, pepaya, guys. Makan pepaya ya. Mantap. Banget, guys. Acut. Subscribe. Ini timunnya, timun lah. Ini nanasnya kecut sekali ya. Pepaya, guys. Tetapi enak ya. Ya. Ini pepaya, guys. Ini gula. Kita akan minum nanas, guys. Oh, belum coba makan jambu ya. Udah ya, guys. Berhubung ini udah fosilnya udah pada kepedesan. Jangan lupa di like, komen, share, subscribe. Makasih. Dadah. Bye-bye. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.